sesuai dengan perintah saya, bahwasannya kita mendapat informasi adanya transaksi narkotika dari masyarakat di Desa Kulim, Kecamatan Solapan. Nah, saya minta kepada rekan-rekan semuanya, tolong informasi ini ditindaklanjuti. Namun sebelum kita ke lapangan, saya minta nanti perwakilan daripada rekan-rekan untuk memaparkan bagaimana informasi yang didapat dan kasus posisinya seperti apa. Sebelum rekan-rekan ke lapangan, nanti akan dipimpin oleh langsung Pak Kanit. Saya minta salah satu dari rekan-rekan opsional untuk memaparkan ke papan tulis informasi apa yang rekan-rekan ketahui dan bagaimana rencana tindak lanjut kita ke depan. Mohon untuk kerjasamanya, silakan. Ya. Ini kita target kita adalah si saudara Fahmi. Jadi ini sudah merasakan masyarakat di desa Kulim. Nah, saya harapkan ini adalah kakinya si Dedi. Jadi tapi untuk kita bisa mendapatkan si Dedi, kita ke Fahmi dulu. Nah, diupayakan pada rekan-rekan nanti untuk penangkapannya kita usahakan silent, maksudnya tidak ada keributan, jadi bisa kita melakukan pengembangan. Nah, kita mendapat informasi bahwa saya ini dia lagi ada megang barang, mungkin ada berapa gram per satu kantong. Nah, ingat ini di belakang ini ada jalan juga, jadi nanti ini jalan besar, kita masuk ke gang. Saya harap nanti ada juga tim satu lagi menjaga di sini dan jaga di sini di belakang, jangan sampai dilari ke belakang. Nah, estimasi ini di rumah ini sering digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan ekstasi juga. Jadi saya harap nanti kali dua nanti di belakang jaga sama beberapa tim. Nanti saya dari depan ini kita masuk, langsung dijaga, langsung dipegang. Mudah-mudahan nanti dari sini kita bisa mengembangkan lagi untuk penangkapan lebih banyak dan bandar di atasnya. Pak Kanit, setelah ini rekan-rekan silakan melaksanakan tugas. Saya minta rekan-rekan dalam pelaksanaan tugas nanti, tolong utamakan keselamatan. Kemudian dalam pelaksanaan tugas, saya minta semoga berhasil dan kita bisa mengungkap para pelaku dan barang buktinya. Kemudian dalam pelaksanaan tugas, saya minta tetap mengutamakan yang namanya prosedur atau ketentuan hukum berlaku. Nah, sebelum saya tutup, ada masukan, saran? Cukup. Baik, setelah ini rekan-rekan para kanit bisa memimpin untuk pelaksanaan di lapangan. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, rekan-rekan. Sore! Baik, kita dapat informasi dari masyarakat bahwa itu di daerah kilometer 11 Kulim itu sering terjadi transaksi narkoba. Jadi saya harap rekan-rekan kita melakukan penangkapan bukan hanya menangkap yang satu. Ya, saya harapkan rekan-rekan semua nanti bisa melakukan pengembangan sampai ke level bandarnya. Kemudian tetap dalam melaksanakan penangkapan, protokol kesehatan diperhatikan. Masker, sarung tangan kalau perlu ya. Dan jangan terlalu menimbulkan keramaian di lokasi penangkapan karena kita ingin melakukan pengembangan lagi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih ya. Kita mendapat informasi di daerah terjadi transaksi narkoba. Jadi diharapkan pada rekan penangkapan, diharapkan bukan hanya mengembangkan sampai ke bandarnya. Kemudian saya ingat keselamatan. Jika belum ada perintah dari saya, jangan mengeluarkan senjata. Namun jika belum, jangan sesekali. Kemudian cukup. Baik, jadi dua mobil ya, dua tim satu lagi ke tim satu lagi yang sepeda motor mungkin kita satu sebagai tim pengintai.
Jadi itu nanti kalau misalnya apa segala sesuatu perintahnya jelas. Saya rasa untuk ini cukup. Sebelum melaksanakan kegiatan, mudah-mudahan kita sukses dan dilindungi Allah SWT. Tuhan kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Satu tempat, gerak. Oke, buang tangan. Dua orang. Di... Sampai itu udah berlaku semua. Lah dia masuk kan? Enggak. Yang punya senjata keluar semua ya. Oke. Kembali mobil yang keluar. Pakai mata rasa kan? Dia keluar. Mana sih lagi? Sini ya. Sebelah kiri bang. Sebelah kiri ya? Iya, sebelah kiri bang. Oke, oke. Ini tempat ya. Ini rumahnya bang. Ini, di mana bang? Ampun, sabu, Pak. Apa tuh? Sabu, Pak. Ah, sabu, Pak. Apa nih? Ini sabu, Pak. Ini saya, Pak. Berapanya? 5, Pak. Dari mana nih? Dari Dedi, Pak. Dedi. Dedi, Pak. Dedi di mana? Udah lari deh, Pak. Lari? Lari deh, Pak. Udah, kita kejar si Dedi. Siap. Bo, bo, sana. Nih. Siap. Oke. Jadi dia masukkan ke mobil. Ampun, mobil putih, mobil putih kan? Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Mami. Iya, Pak. Sabu yang dijumpa di rumahmu itu kepunyaan siapa? Saya, Pak. Kepunyaanmu? Iya. Kau dapat dari siapa? Dedi, Pak. Dari Dedi? Iya, Pak. Berapa banyak kau dapat dari si Dedi? 5 paket, Pak. 5 paket. Bagaimana cara kau mendapatkannya? Kau beli atau bagaimana? Saya beli, Pak. Kamu beli berapa banyak? 5 paket. 5 paket. Sekarang kemana? Di mana keberadaan Dedi? Lari, Pak. Lari. Lari kemana dia kira-kira tuh? Kurang tahu saya, Pak. Ke arah Kulim juga? Benar, Pak. Berarti Kulim, arah Kulim. Kulim itu tempat siapa? Kayaknya tempat siapa tadi, Pak. Tempat atasannya lagi, Pak. Siapa tuh? Saya siapa kurang tahu namanya itu, Pak. Kurang tahu namanya. Tapi kau tahu rumahnya? Kalau rumahnya nggak pernah ke sana saya, Pak. Saya cuma jumpa di rumah itu aja, Pak. Sama si Dedi ya, Pak. Cuma posisi rumah tahu ya? Iya, Pak. Cuma cari informasi nanti ya, kawan-kawan kita coba pastikan rumah di mana. Siapa?